Halo guys, kali ini kita akan kasih tutorial mengatasi Wi-Fi yang bermasalah. Ketika kamu menghubungkan Wi-Fi pada head unit, namun koneksi yang digunakan try again dan tidak dapat digunakan, maka koneksi Wi-Fi kamu bermasalah. Jika handphone kamu Android, maka harus diaktifkan terlebih dahulu debugging USB-nya. Langkah pertama, masuk pada menu setting pada handphone kamu. Lalu pilih menu tentang perangkat, dan pilih menu versi. Lalu klik nomor kompilasi 5 kali untuk mengaktifkan menu develop. Setelah aktif kemudian kembali pada menu setting, pilih pengaturan sistem. Lalu pilih opsi developer, dan aktifkan debugging USB. Dan jika handphone kamu iPhone, maka harus diaktifkan terlebih dahulu Siri pada handphone kamu. Langkahnya, masuk pada menu setting, lalu pilih menu Siri, dan aktifkan Siri pada handphone kamu. Setelah diaktifkan debugging pada handphone Android atau Siri pada handphone iPhone, kamu bisa mencoba menghubungkan ulang Wi-Fi. Jangan lupa forget pada koneksi sebelumnya terlebih dahulu. Dan masukkan password Wi-Fi kembali dengan benar. Otomatis Wi-Fi head unit kamu akan terhubung dengan lancar. Sampai jumpa!